ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah segala puji dan rasa syukur marilah terus-menerus tiada henti kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang begitu sayang dan cinta kepada kita. Walau setiap hari kita menumpuk dosa dan maksiat, tidak sedikit pun Allah menginginkan kerusakan atas diri kita. Oleh karena itu dalam salah satu ayatnya Allah menegaskan sebagai wujud kasih sayang Allah kepada hambanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang pandai bersyukur kepada Allah, maka niscaya kenikmatan, keberkahan, kedamaian dan ketenangan akan terus dicurahkan oleh Allah kepada mereka. Sebaliknya, bagaimana dengan sikap orang-orang yang tidak pandai bersyukur, orang yang terus ingkar, bermaksiat tiada henti, ketaatan tidak pernah dilakukan. Maka tidak hanya nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi lebih dari itu, inna azabi lasyadid. Dalam tafsir banyak riwayat menyebutkan inna azabi lasyadid laisa faqat adzaban fil akhirah walakin sayu'adzibullahu fid dunya hadhihi. Oleh karena itu sungguh ancaman begitu nyata bagi orang-orang yang tidak pandai bersyukur, tidak hanya akan dicabut nikmatnya tetapi disiapkan azab yang sangat pedih fid dunya lebih-lebih fil akhirah. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang kita rasakan belakangan ini, peristiwa demi peristiwa yang kita saksikan adalah wujud dari peringatan Allah kepada kita. Di beberapa wilayah Sumatera dan Kalimantan, kita masih menyaksikan saudara-saudara kita dicabut nikmatnya dengan udara segar, dengan bernafas tenang dan damai, dengan kedamaian dan kebahagiaan. Karena mereka harus berjibaku sibuk dengan urusan asap. Banyak di antara mereka yang menjadi korban, dan tidak hanya manusia, hingga hewan-hewan yang tidak kita kenal pun mereka menjadi korban. Betapa zalimnya orang-orang yang terlibat dalam pembakaran hutan itu. Karena yang terinfeksi, yang terkena dampak tidak hanya manusia, tidak hanya orang-orang yang beriman dan hamba Allah yang terbaik yaitu anak Adam, tetapi hewan-hewan dan binatang serta tumbuh-tumbuhan yang harusnya tumbuh subur sebagai tanda dari negeri yang makmur, negeri yang penuh dengan kesuburan, ini ikut terpapar karena kecerobohan dan mental merusak dari orang-orang yang zalim. Oleh karena itu, semua itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Akankah kita terus melanjutkan ini atau kita akan mengevaluasi, mengajak orang-orang yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk berpikir lebih jernih kembali dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-90. Allah menegaskan sebagai prasyarat dari turunnya rahmat dan keberkahan kepada orang-orang yang beriman, kepada umat manusia, adalah ketika semua yang memiliki akal, lebih-lebih orang yang beriman, menjaga keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ini adalah firman Allah
yang bisa kita contoh dan kita teladani sekaligus sebagai solusi kalau kita betul-betul ingin menyelesaikan problematika bangsa ini yang semakin merajalela, problematika bangsa ini yang semakin tidak terkendali. Di sisi lain, negeri kita paling timur terjadi kerusuhan. Bahkan di beberapa daerah, kerusuhan demi kerusuhan yang dibungkus dalam bentuk demokrasi justru membuat ketidakamanan baru. Apakah ini yang diharapkan dari orang yang beriman? Tidak. Ternyata Allah sudah menegaskan, kalau kita ingin negeri kita aman, damai, tentram, apa prasyarat yang pertama harus dilakukan? Aman. Pastikan orang-orang yang tinggal di negeri itu adalah orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Apakah orang yang hanya rajin ke masjid, sholat berjamaah, sementara di luar sana itu tidak termasuk orang yang beriman? Tidak. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang meyakini dalam hatinya bahwa dia seorang hamba yang setiap saat dan waktu diawasi oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wujud dari keberimanan seseorang harus nampak dalam berbagai aktivitas kehidupannya. Tidak hanya saat berada di dalam masjid, tidak hanya saat sholat Jumat, tidak hanya saat sholat berjamaah dan taklim, tetapi ketika pulang kantor, ketika kerja di kantor, ketika berinteraksi dengan keluarga, ketika berinteraksi dengan masyarakat, keimanan itu harus nampak. Inilah yang harus kita bangun bersama-sama. Sebab kita belakangan ini mendapatkan fenomena keimanan dan keberagamaan seseorang hanya dilihat saat di dalam masjid, di musola, atau di majelis-majelis taklim. Keberagamaan dan keimanan seorang hanya diidentifikasi melalui baju, pakaian, dan model dalam beragama. Padahal Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, fa inna fil aswaqi imanun wa taqwa. Sesungguhnya di dalam pasar-pasar itu ada keimanan dan ketakwaan. Apa wujud keimanan dan ketakwaan di pasar-pasar? Kalau dulu di zaman sebelum modern seperti sekarang, bagian paling sederhana untuk digambarkan dalam aktivitas manusia dalam mencari ma'isyah, mencari kehidupan atau mencari rezeki adalah pasar. Tetapi dengan seiring perkembangan zaman, profesi itu beragam, ada yang jadi petani, ada yang jadi nelayan, ada yang jadi PNS. Maka dimanapun kita berada, kita membuat takyiz, mengkiaskan bahwa di pasar itu adalah tempat kerja. Kalau kita menjaga keimanan kita di pasar, di kantor, di jalanan, sesungguhnya itulah sejatinya takwa dan keimanan kita kepada Allah. Tidak hanya di dalam masjid. Percuma orang yang rajin sholat di dalam masjid, tetapi baru keluar dari masjid, tidak pernah punya empati pada orang lain yang berbeda dengan dirinya. Mereka mudah untuk mengatakan yang berbeda dengan dirinya sebagai orang yang sesat. Bahkan berani-beraninya mereka mengatakan yang berbeda dengan dirinya murtad atau kafir. Fenomena yang begitu mudah. Beberapa tahun dulu saya dapat tugas dari PBNU untuk belajar bersama dalam pertemuan seluruh dai dan imam di Al-Azhar Kairo Mesir. Saya bertemu dengan para masyayikhul Azhar, ulama-ulama besar Al-Azhar, dan dalam satu makalah, satu perdebatan, satu diskusi, satu halaqah, kami membahas tentang bagaimana perbedaan firqah atau kelompok dalam Islam dan bagaimana kita menyikapi sebagai orang yang ahlu sunnah wal jamaah. Semua ulama yang ahli di bidangnya itu hafal Quran, hafal hadis, dengan terang benderang menjelaskan inilah bedanya Syiah, inilah bedanya Ahmadiyah, inilah bedanya ahlu sunnah wal jamaah, inilah bedanya Wahabi, inilah bedanya Salafi. Terang, menurut akidah ahlu sunnah wal jamaah, pandangan Syiah tentang ini melenceng, pandangan Wahabi tentang ini melenceng. Tetapi apakah mereka kafir atau tidak? Semua ulama Azhar mengatakan bukan urusan saya untuk menghukumi mereka kafir. Sebab Rasulullah SAW bersabda,
man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Dan banyak riwayat yang lain yang mengatakan barang siapa yang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, haram hukumnya untuk dizalimi, haram darahnya ditumpahkan, haram hartanya untuk dirampas, haram kehormatannya untuk dinodai. Ulama Azhar yang begitu alim bisa membedakan ini yang melenceng, ini yang tidak sesuai. Tapi ketika harus dipancing untuk menghukumi apakah kelompok yang berbeda dengan kita itu kafir, murtad, syirik atau apapun namanya, mereka sedikit pun tidak punya keberanian. Karena memang urusan untuk mendapatkan hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Urusan mendapatkan hidayah saja milik Allah, apalagi urusan mengeluarkan orang beriman menjadi orang-orang kafir, lebih besar lagi milik Allah. Maka tidak boleh satu pun atas nama apapun, atas nama ulama, atas nama habaib, atas nama kiai, atas nama ustaz, berani-berani menghukumi orang lain yang berbeda dengan dirinya kafir. Karena apa? Dalam satu riwayat, man kafaral muslimuna faqad kafara bi nafsi. Siapa yang berani mengkafirkan orang lain, sungguh ia akan menjadi kafir sebelum kata kafir itu sampai kepada orang yang dikafirkan. Nah,